Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Kang Kribo. Kali ini akan memberikan tutorial TV Polytron ya. TV Polytron gambar bergaris berjalan ya. Oke, sahabat, kita coba dulu. TV-nya ini saya sudah buka ya, biar sahabat semua cepat mungkin punya kasus yang sama bisa diselesaikan. Oke ya, kita coba nyalakan. Ini TV-nya gambar rolling itu ya, dia blank rolling ya. Setelah saya buka, saya cek tegangan tikonnya, ada yang drop, ada yang normal, namun goyang-goyang ya, begitu ini tikonnya ya. Oke sahabat, saya akan tunjukkan di mana kerusakan seperti ini. Dalam kasus ini gambar rolling ya, blank rolling. Oke, ini saya sahabat, ini ya, setelah saya buka casingnya bagian depannya, ya ini kelihatan ya, coba lihat, kita lihat ini ada bercak hitam ya di bagian sini, kabel COF-nya ya yang menuju ke layar dari tikon ke panel ya. Ini nih ya sahabat, ini hampir tidak kelihatan, saya kira kotoran, ternyata dia gosong ya, gosong sedikit. Iya, oke sahabat, kita coba zoom dulu ya. Kita coba zoom menggunakan mikroskop ya. Oke. Iya, ini kita coba zoom menggunakan mikroskop ya. Kita nyalakan dulu. Oke, ini ya kelihatannya. Kita coba fokuskan dulu. Iya. Itu ya sahabat ya, kelihatan gosong ya. Oke sahabat, kita break dulu, saya akan berikan tutorialnya bagaimana cara memperbaikinya ya. Oke, kita break dulu, nanti saya akan kasih lihat cara memperbaikinya, mudah-mudahan berhasil ya. Iya, oke ya sahabat, ini saya sudah bersihkan ya. Aduh, kurang fokus ya, kita cek dulu. Iya, ini ya, kita lihat, saya sudah bersihkan ya, saya buang yang gosongnya tadi. Iya, ini aduh kurang fokus ya,
Sabar, saya fokuskan dulu ya. Saya fokuskan dulu. Oke, iya. Aduh, kurangan ya. Iya, itu ya. Kira-kira sebegitu. Yang penting bersih. Yang dibersihkan batas bagian yang gosong saja ya. Ini kita lihat. Oke. Iya, kira-kira begitu. Ini ya, sahabat semua. Bersihkan. Oke ya, kita akan coba tes. Kita akan tes dulu ya. Kita akan tes dulu. Ini ya, kelihatan gosong, kelihatan bolong ya. Ini sahabat, ini kelihatan bolong ya. Saya bersihkan. Kita akan coba. Kita akan coba TV-nya ya. Oke, berhasil. Berhasil ya sahabat ya. Ya. Alhamdulillah berhasil ya. Ya, mungkin sahabat mendapat kerusakan seperti ini. Nah, gambar blank rolling. Yo, kita koreksi dulu, jangan sampai ada kof yang gosongnya seperti itu yang tidak kelihatan mata. Setelah kita zoom, ternyata dia terbakar ya, gosong. Oke, ini ya, normal ya sahabat. Oke, sampai di sini tutorial kali ini bersama Kang Kribo. Assalamualaikum.